Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lirabbin khassana bi Muhammadin. وأنقذنا من ظلمة الجهل والدجاج. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المحضر لينفع فجيك حذرة الله جل وعلا مع ذنقلا مع عودي مع من ربك المتحميدا بلد مع من جبت شغل سسوات داري تيادا dan terangkatlah manusia dari derajat yang terendah kepada ketinggian, atau dari ketinggian kepada kerendahan, atau dari kemiskinan pada kekayaan, atau dari kekayaan pada kemiskinan, atau dari usia muda kepada usia yang lebih tua, dan kesemua pengaturan itu berada di dalam pengaturan Tuhan yang maha sempurna mengatur segala-galanya. Demikian hadirin hadirat, hariku dan malam kita di hari ini tidak akan pernah kembali sepanjang usia kita. Tidak akan pernah bisa kembali lagi, terkecuali yang datang adalah waktu yang akan datang. Dan waktu yang silam telah terlewat, maka merenunglah berapa banyak dari dosa dan kehinaan yang mencoreng wajah kita saat kita berdiri di hadapan Allah. Berpikir dan merenunglah berapa banyak dosa yang kita lakukan dari sejak kita balik sampai kita diturunkan ke dalam bumi untuk dikuburkan sampai nafas kita berakhir, yang kesemua nafas kita itu milik Allah, yang kita tidak mampu mencipta nafas kita, tidak mampu mencipta paru-paru dan jantung kita, yang kesemua itu anugerah dari Yang Maha Memberi dan Maha Dermawan dan Maha Baik, diberinya kita. Dan bagaimana jawaban kita atas pemberian Allah? Jawabannya adalah jiwa yang menyeru Allah, jiwa yang memohon maaf kepada Allah, karena hari esokmu di tangan Allah, dan hari lalumu pula Allah juga yang berkuasa sedalam keadaan abadi. Hari yang lalu dari dosa-dosa, tiada yang bisa menghapusnya di alam semesta ini, terkecuali Sang Pencipta alam semesta Allah. Dan pahala yang terdahulu bisa menjadi berlipat ganda dan semakin dahsyat dan besar kalau dikehendaki oleh Allah. Dan keadaan yang akan datang, bagaimana dengan nasib kita, musibah yang akan datang dan bala atau kenikmatan dan kebahagiaan yang muncul, semua jawabannya satu, Allah, Allah, Allah. Terangi jiwamu dengan cahaya Allah, terangi jiwa kita dengan terang benderang ya Allah, dan kau lihat hari-harimu semakin indah karena bukan diterangi cahaya matahari atau lampu, tapi diterangi cahaya terang benderang yang ilahi, cahaya anugerah, cahaya kenikmatan, cahaya kasih sayang yang Maha Memberi dari masa ke masa dan dari zaman ke zaman. Dialah Allah, dialah Allah, dialah Allah, dialah Allah. Fakulu jami'an ya Allah, ya Allah. Yeah.
insyaallah taala minal aminin. Allah subhanahu wa taala telah berfirman kepada perkumpulan-perkumpulan majelis zikir, Allah berfirman kepada para malaikat, wasyidukum malaikati inni qad ghafartu lahum, saksikan wahai para malaikatku, aku sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Sehingga seorang malaikat berkata, wahai Allah, ada di antara mereka yang kehadirannya bukan ikhlas karena engkau tidak pantas mendapat pengampunan. Allah menjawab, humul julasa la yashqabihin jali suhum, orang-orang yang duduk bersama orang yang berzikir tidak akan terhinakan terkecuali dilimpahi pula kemuliaan. Pastikan seluruh pastikan seluruh wajah kami ini ya Rahman, dilimpahi kebahagiaan dunia dan akhirat. Pastikan seluruh wajah kami ini tidak melihat api neraka. Alladzina sabaqat minnal husna ulaika anha mub'adun, la yasma'una hasisaha. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin, sebelum saya akhiri penyampaian, sekaligus mengundang daripada hadirin-hadirat yang mempunyai waktu, dan tentunya khususnya semua para sepuh kita di sini, dan hadirin-hadirat acara akbar kita pada hari Ahad yang akan datang, tanggal 26 April pukul 15.00, salat asar berjamaah bersama guru mulia kita Al-Hafidz Al-Musnid Al-Habib Umar bin Hafidz di Masjid Istiqlal hari Ahad, hari Minggu yang akan datang, jam 15.00, salat asar berjamaah, dan acara dimulai, acara akan selesai pukul 17, pukul 5 sore acara akan selesai, zikir akbar di Masjid Istiqlal, dan insya Allah akan lebih, yang hadir lebih dari 1 juta muslimin berdoa bersama guru mulia kita yang sangat kita cintai Al-Hafidz Al-Musnid Al-Habib Umar bin Hafidz, dan semoga acara ini sukses dan tidak ada hambatan dan rintangan ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Tabligh akbar majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam Ahad yang akan datang akan dilakukan diadakan di wilayah Bojong, wilayah yang cukup jauh dari Jakarta, dan lantas diteruskan dengan silaturahmi bukan ke makam kan, tetapi ke Darul Rasul, ke pesantren Haji Ahmad bin Hakim, pesantren pimpinan kita, yang mana santri-santri anak-anak dari Papua yang sudah semakin hari semakin mendalami syariatul mutahharah, kita akan silaturahmi dan berdoa agar pesantren ini segera berdiri dengan tegak, segera sempurna dan segera mulia. Dan demikian hadirin-hadirat yang saya sampaikan, wa'alaikum, diteruskan doa kita bersama, mendoakan muslimin muslimat dan meminta kepada Allah munculnya pemimpin yang baik, pemimpin yang membawa kedamaian, pemimpin yang membawa kemakmuran, pemimpin yang menindas kezaliman, dan pemimpin yang mencintai orang-orang yang lemah dan para salihin. Inilah doa kita untuk muslimin muslimat. Allahumma syukur.